Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Home Channel. Kali ini kita akan sedikit memberikan informasi atau sedikit kasih pandangan lah bagaimana ini mesin obras kami. Jadi kita sempat mengalami problem di sini nih, di motor servonya. Nah, ini mesin obras kami. Terus ini ada mesin jahit. Ini ada motor servonya. Masih bagus. Kalau ini kebetulan kita bongkar nih. Kita mau ganti tapi masih nunggu. Nah, karena kemarin kita berpikir urgent, kita mau pakai. Sekarang kita coba pakai pasang ini. Pasang mesin motor 250 watt ya, yang kecil, motor kecil ini buat biasanya dipakai mesin obras hijau Pegasus sih, tapi kita coba di sini. Nah, sekarang udah kita pasang. Tapi apakah bisa untuk memutar mesin obrasnya? Sekarang kita lihat. Nah, kita mau coba memberikan info apakah ini bisa. Kalau secara mekanik sih ini berat sih sebenarnya. Nah, berat muternya, jadi butuh motor yang besar, yang torsinya besar HP-nya. Jadi butuh gulungan ini yang besar, kayak motor servo atau motor clutch, dia bisa memutarnya. Tapi ini kita lihat apakah bisa. Nah, ini kita udah siapkan pedalnya di sini. Ini pedalnya kita udah colokan, apakah bisa, lihat aja. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Ternyata nggak bisa, sobat Home Channel. Kalau dilihat ini udah kenceng sebenarnya. Udah kenceng, tapi karena ini berat. Jadi sebagai informasi, motor kecil seperti ini nggak bisa dipakai di mesin obras tipikal GN794. Karena secara mekanis ini berat, sehingga motornya harus butuh motor besar. Begitu aja informasinya. Jadi kalau mesin obras tipikal Anda motornya mengalami masalah, lebih baik diganti motor yang sama atau paling tidak mempunyai daya yang besar. Itulah informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.